Cancer, selamat pagi. Okey, hari ini kita nak buat ulang kaji. Okey, untuk tajuk sukatan membulat, cikgu dah bagi soalan ni betul kepada anda. Okey, jom kita tengok bagaimana nak selesaikan soalan yang telah cikgu berikan ini. Okey, soalan ni simple saja, markahnya adalah 2 markah. Okay, tapi bagaimana kita nak dapatkan 2 markah penuh itu? Okey, kita baca soalan ya. Darjah 1 menunjukkan sebuah bulatan. Okey, sebuah bulatan, kita nampak bulatan berpusat pada O. Okey, berpusat pada O di sini dan berjejari, manakala jejarinya di sini dan dilabelkan sebagai M. So maka di sini juga jejari dan di sini juga jejari, maka kat sini kita label juga sebagai M. Okey, dan diberi sudut POR. Okey, di mana di sini dan di sini adalah beta radian. Okey, dimension beta radian. Okey, seterusnya dia kata jika beta adalah sudut cakar. Okey, apa tu sudut cakar? Awak kena faham apa tu sudut cakar. Okey. Seterusnya tentukan julat. Okey, julat, keyword dia banyak. Sudut cakar, julat. Okey, julat siapa? Panjang lengkung. Okey, dalam sebutan M dan Pi. Okay, banyak syarat ni. Yang pertama dia kata sudut beta tu adalah sudut cakar. You kena faham. Dia nak julat panjang lengkung. Dan yang ketiga, jawapan anda mestilah dalam sebutan M dan juga Pi. So, ada 3 benda penting yang awak kena take note. Okey. Bila sebut beta adalah sudut cakar, okay, apa you faham dengan beta adalah sudut cakar? Okey, yang pertama, sudut cakar. Okey, bila kita sebut sudut cakar, kita tahu sudut beta adalah apa? Kurang daripada 180 darjah dan mesti lebih besar daripada 90 darjah. Itu adalah sudut cakar. Okey, yang kedua disebut perkataan julat. So bila julat, maknanya jawapan awak mesti dalam bentuk julat lah. Iaitu ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah range. Macam mana tu? Yang ada simbol ketaksamaan. Okey. Dan jawapan anda adalah mesti ada sebutan M dan juga Pi. Okey, julat ni julat apa? Panjang lengkung. So kita flashback balik. Apa formula panjang lengkung? So panjang lengkung adalah S sama dengan J theta, di mana J ini adalah jejar, jejari, dan theta ni adalah sudut, dan mestilah dalam unit radian. Okey, maka dia nak dalam julat. So macam mana kita nak menulis jawapan? Kita tahu tadi sudut dia SJ theta. So kita nak S. S ni apa? Panjang lengkung. So dia nak dalam julat, mesti lebih besar, lebih kecil lah. Ada lebih kecil, ada lebih besar, ada lebih kecil. Okey. Kita tahu formula J theta. Kat sini pun mestilah J theta juga. Betul tak? Sebab kita cerita tentang panjang lengkung. Okey, jejari kita ada tak? Ada. Jejari kita adalah M, dalam unit M. Betul? Okey, so kita ganti M. Okey, theta yang pertama kita ambillah ni, 90 darjah. Theta yang kedua yang kat sini pula, kita ambillah yang ni, 180 darjah. Tetapi kita tahu J theta, theta tu mesti dalam radian. Maka kita kena convert. Maka kita tahu 2 pi adalah sama dengan 360 darjah. Maka pi 180 darjah. Maka pi per 2 adalah 90 darjah.